Korang mesti pernah ternampak gambar-gambar yang ada bulatan merah. Bila kita tengok bulatan merah tu, mulalah nampak benda pelik-pelik kan. Tapi cuba kalau kita buang bulatan merah tu, ada tak kita perasan apa-apa? Mesti tak kan? Itulah dia namanya, the mind sees what it wants to see. So tak semestinya gambar je, dia boleh jadi dekat real life juga. Contoh lah, Mira bagi Mira punya contoh sendiri. So kadang-kadang bila macam tengah gelap, lepas tu ternampak macam ada bayang ataupun ada lembaga padahal tu terlekung. Macam tu lah contohnya. Sebab the mind sees what it wants to see. Dalam otak ni dah macam, okay, bila gelap mungkin akan ada hantu. So kita dah ada set dalam otak kita something. So bila kita nampak benda yang tak pasti apakah ia, dia jadilah benda yang kita ada dalam otak tu. That's why orang cakap the mind sees what it wants to see. Ni benda-benda simple lah, macam objek. Tapi bila kita apply dalam daily life, kita boleh apply dalam social interaction kita juga. Contoh, korang tengah tengok video Mira sekarang ni. Mungkin ada korang tak suka Mira kan? Macam, ish, aku nak tengok Mira, nanti mesti dia akan buat salah. So, your mind dah set, aku nak tengok benda salah. Korang tengok, ish, mulut dia tu sengit lah. Macam tu. Macam korang tak tengok pun apa benda yang Mira cerita. Contoh lah macam tu. So, the mind sees what it wants to see, the negative part. Tapi, the mind can also see the positive juga. Contoh idol kita. Contoh idol. Idol kita jatuh kan. Tak apa, dia akan bangun dengan sangat cantik. Something like, macam benda tu tak jadi satu benda yang negatif. Kita nampak sebagai positif. Because the mind wants to see something positive. So kita nampak dengan cara macam tu. Dan benda ni dia boleh jadi bias tau. Kalau korang terlalu benci, korang terlalu obses, dia jadi bias. Korang terus tak nampak benda yang positif kalau bila benci sangat. Korang terus tak nampak benda yang negatif bila terlalu obses. So kita kena make sure kita dekat tengah-tengah. Sebab yelah, kita mestilah nak tengok benda yang betul. Bila kita terlalu obses, mungkin bila orang ni salah sebab kita obses sangat dengan dia, kita tak nampak pun benda salah tu, kita terima je. Tu bahaya dia. Dan the negative part of course lah lagi teruk kan. Macam korang tak dengar langsung benda positif yang dia buat. Selalu macam tu. Contoh lah, paling senang nak bagi example, influencer lah kan. Contoh, korang tak suka dia, padahal dia banyak je buat benda yang elok. Sekali dia buat salah, korang terus chop dia, cancel. Something like that. Tu adalah salah satu example the mind sees what it wants to see dalam konteks yang extreme. Korang nak suka ke, make sure korang kat tengah-tengah. Bila ada benda yang baik, ambil. Yang buruk, tolak. Simple je. Kalau nak cakap terapi, tak perlu sangat. Okay, let's say kalau obses tu, dia terlalu sangat-sangat obses. Yes, perlukan terapi. Tapi kalau dia macam still boleh control, dia boleh tahu, okay, aku ni dah obses ni. Dia boleh tarik balik diri dia, tu tak perlukan terapi. You boleh cuba untuk tarik diri sendiri dulu. Tapi selalunya orang yang obses ni, dia tak sedar dia obses, tu masalah dia. Sama juga dengan orang tu negatif ni, mungkin dia ada masalah dalaman yang dia tak sedar sampai dia nampak negatif dekat orang. So mungkin dia perlu seseorang untuk dia bercerita. So itulah terapi yang mungkin boleh membantu.